Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kampus Biru, channel resmi STMIP PPKI Asar Kanita Rahmawati. Tutorial kali ini diperuntukkan untuk mahasiswa, yaitu cara melakukan absen atau mengisi absensi online di situs e-learning Kampus Biru. Baik, langsung saja. Silakan buka halaman e-learningnya. Kemudian setelah itu silakan adik-adik sekalian login dengan cara klik tombol login yang ada di sebelah kanan atas. Baik, login seperti biasa. Nah, proses absensi ini dilakukan di jam perkuliahan adik-adik sekalian. Jadi sesuaikan jadwal kuliahnya jam berapa, kemudian nanti absensinya akan aktif di jam reguler yang ditentukan. Baik, setelah masuk, adik-adik sekalian tinggal memilih adik-adik sekalian sedang kuliah apa, misalkan kuliah PTI 1030 kelas A, ini sebagai contoh saja. Silakan pilih kelas perkuliahannya. Nah, nanti setelah terbuka kelas perkuliahannya, adik-adik sekalian bisa melihat di bagian halaman kelas kuliah tersebut, nanti dosennya akan menyediakan daftar hadir sesuai tanggal yang berjalan. Jadi misalkan ada presensi tanggal 23 Maret 2020 yang disediakan oleh dosennya, nanti akan tampil seperti ini. Jadi nanti presensi ini ada batas waktunya sesuai dengan kelas reguler yang berjalan. Misalkan ini jam 10.30, maka tanggal 23 Maret mulai jam 10.30 baru bisa absen. Oke, caranya seperti apa? Silahkan adik-adik sekalian bisa buka langsung presensinya. Klik, kemudian nanti akan tampil halaman seperti ini. Nah, tinggal adik-adik sekalian memilih opsi hadir ini. Silahkan diklik saja. Setelah itu, save my choice. Baik, adik-adik sekalian, setelah Anda melakukan save my choice tadi, Anda sudah pilih hadir, maka secara otomatis Anda sudah terdaftar atau dianggap hadir pada presensi tanggal 23 Maret 2020 untuk kelas mata kuliah yang dipilih. Nah, ini caranya seperti itu, tapi catatan pentingnya adalah adik-adik sekalian perhatikan jamnya. Karena nanti dosen akan mengaktifkan presensi ini sesuai jam yang berjalan. Misalkan perkuliahannya berjalan jam 10.30 sampai dengan jam 1 siang, jam 13.00. Maka adik-adik mahasiswa sekalian baru bisa melakukan absen di jam 10.30 sampai jam 1 itu. Lewat dari jam 1, otomatis absennya akan tutup. Atau mungkin nanti dosennya akan mengaktifkan di jam-jam tertentu saja. Misalkan nanti diaktifkan pada jam setengah satu misalkan, sampai jam satu itu juga memungkinkan. Artinya nanti Anda memang wajib hadir di perkuliahan itu, Anda wajib melakukan atau mengikuti perkuliahannya, nanti kemudian absennya dibuka, baru adik-adik sekalian bisa buka. Oke, harap itu diperhatikan. Demikian cara mengisi presensi online, tutorial untuk mahasiswa, semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bagian komentar di bawah. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.